Dalam rangka menyemarakan Tahun Pesonan Minahasa 2017, pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Minahasa sukses menggelar Festival Bukit Kasih. Festival yang memperlombakan berbagai kesenian tradisional Minahasa ini juga bertujuan guna melestarikan kesenian dan budaya tradisional Minahasa berupa tarian maengket, tarian katrili, musik bambu, dan musik belintang. Lomba kesenian ini digelar selama 2 hari yang dimulai pada hari Kamis hingga Jumat tanggal 27 dan 28 Juli 2017 serta diikuti oleh sejumlah sanggar seni dari dalam maupun luar daerah, utusan sekolah tingkat SMP dan SMA sekabupaten Minahasa, utusan kecamatan, dan masyarakat umum. Untuk mensukseskan lomba kesenian tersebut, pihak Disbudpar Minahasa telah menyediakan hadiah ditambah tropi dengan total hadiah sebesar Rp50 juta untuk semua jenis perlombaan. Dengan masing-masing hadiah juara 1 sebesar Rp5 juta, juara 2 sebesar Rp3 juta, dan juara 3 sebesar Rp2 juta, serta ditambah dengan juara favorit dan juara dedikasi. Dalam perlombaan tersebut, tarian maengket dari Kecamatan Pineleng meraih juara 1, Kecamatan Tembari dan Kecamatan Kawangkoan meraih juara 2 dan 3. Sementara lomba tarian katrili dijuarai oleh utusan sekolah SMA Negeri 3 Tendano, juara 2 dan 3 diraih oleh utusan sekolah SMA Negeri 7 Kombi dan SMP Negeri 1 Tendano. Untuk jenis lomba musik bambu dan musik kelintang, juara 1 dan 2 diraih oleh musik bambu dari Sanggar Seni Desa Pangu, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, serta utusan Kecamatan Langoan Utara, Kabupaten Minahasa. Untuk kategori lomba musik kelintang, juara 1 diraih oleh grup kelintang Mahzani Kota Tomohon, juara 2 dari grup kelintang Legasi Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, dan juara 3 grup kelintang Kabar Baik Kai Ui, Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa. Pesona Minahasa 2017, salah satu agenda yang kita gelar berupa Festival Bukit Kasih yang bertempat di Kompleks Bukit Kasih Kanonang, Kecamatan Kawangkoan Barat. Dalam festival ini digelar beberapa lomba, yaitu tarian maengket antar kecamatan sekabupaten Minahasa, kemudian lomba musik bambu, lomba musik kelintang, dan lomba tarian katrili. Targetnya secara umum adalah melestarikan seni dan budaya Minahasa yang ada, sekaligus di sini kita buat suatu kegiatan supaya terkumpul semua untuk bisa menyaksikan bagaimana keagungan Tuhan lewat Bukit Kasih yang diberikan. Dan inilah objek wisata Bukit Kasih yang harus juga kita jual, sehingga kunjungan semua termasuk turis-turis yang datang tadi dapat memberikan informasi kepada dunia luar. Ini sudah menjadi agenda tahunan. Untuk memperkenalkan seni budaya Minahasa dan menarik para wisatawan baik domestik maupun mancanegara, kegiatan pentas seni seperti ini akan menjadi event tahunan di lokasi wisata religi Bukit Kasih. Oh,
streamingnews.tv.